lagi pemain yang mampu untuk melakukan percubaan terus ke arah pintu gol. Rusev akan mengambil sepakan ini. Klasok, Stefano Perundo, semuanya menanti di tengah. Rauli juga berada di situ. Targetnya sudah pasti kepada dua pemain tinggi rampai. Nombor 5 dan juga nombor 15. Satu lob dikeluarkan di situ dari Ifedayo. Ada yang mengalami kecederaan dalam kawasan penalti. Sekejap. Ah. Perhatian yang perlu diberikan memadakan kecederaan di bahagian kepala yang dialami di situ. Oh, pendarahan. Ah, yang ini agak bahaya. Yang dialami oleh Manuel Ott. Yang ini memang dikira perlawanan terpaksa diberhentikan serta-merta. Walaupun kita tahu Pahang sedang mengatur untuk melakukan serangan. Pelanggaran yang siapa? Itu jelas. Tapi memang Ott mengalami kecederaan kat situ. Dengan rakan dengan sendiri. Dengan Ifedayo. Kedudukan Manuel Ott yang di belakang. Kemudian Ifedayo naik untuk melakukan tandukan. Mungkin pelanggaran siku yang berlaku ke atas Ifedayo. Okey. Tindakan bijak dari saudara Fusa Mat Saleh untuk terus menghentikan permainan. Dan habis 5-6 minit tambahan masa yang bakal diberi.